Rajin banget sore-sore. Udah balik dari pangkalan? Udah lah, sore nih berapa. Ini pohonnya, aduh. Belum panas ini. Udah siram-siram. Ini dia tempatnya belajar bonsai sambil santai. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih ya. Pohon asem ini? Iya, ini pohon asem. Ah, ini anggur Brazil nih, kupalandak ya? Kupalandak gitu. Orang mah kalau nanem-nanem yang unik sekalian, Bang Cemen. Unik. Ada ono kita. Ntar kita tunjukin deh yang unik. Mana pohon lu? Ada ono depan, ono depan rumah ntar. Nih, antik nih, Mok. Mana? Lah ini. Punawi nih. Ah, gua tahu pohon delima. Delimanya delima apa dulu? Delima apa emang? Delima hitam. Noh, lihat noh. Oh, iya. Tubuh pentil tuh. Lah iya ya, lo warnanya gosong begini. Hitam. Dalu ini warna udah hitam-hitam begitu ya? Iya, biasanya kan orang delima merah. Ah, ini mah hitam, rada jarang ini masih. Beneran delimanya delima hitam? Hitam isinya mah tetap kalau kita buka merah. Delima merah kali? Hitam, hitam. Kulitnya juga lain, kalau delima merah mah masih pentil ini hijau. Oh. Kalau hitam mah dari pentil ini udah hitam deh mah. Emang ada khasiatnya? Banyak khasiatnya, delima hitam mah. Terus siapa yang nyeduin kopi, Ono? Ya, dua ada bocah nih, kita mau nambahin dulu nih. Kopi ini. Ini deh, pupuk ini nih. Arang. Arang batok kelapa ya? Iya. Ini tambahin nih atasnya. Bagus, arang mah. Udah jarang nih, Omo. Ini bisa di bonsai kali, Bang Cemen? Bisa, kelima di bonsai bisa. Udah ada buahnya loh, demen bener nenek kita. Apalagi kalau bonsainya delima hitam ya, jarang ya Bang Jamin ya? Jarang, kalau delima merah banyak ini bonsai. Kalau delima hitam memang masih rada jarang. Mungkin ya sebagian orang belum bayangin tahu kalau delima hitam lah. Oh, kita manfaatnya banyak. Nah, kita tegur dulu sobat bonsai. Oke, sobat bonsai. Hari ini kita review delima hitam serta khasiat-khasiatnya ya. Tetap mau bonsai channel. Kita lihat apa keunikannya. Lanjut ya. Mana biangnya? Nih, biangnya tuh. Oh iya ya? Buahnya banyak nih, Mak. Tapi daunnya jangan ketukar nih, sobat bonsai. Bukan yang ini nih. Bukan, lain ini, Mak. Ini lain nih, mau kemuning. Kemuning. Ini dia tuh, buahnya tuh. Nah, ini dia. Nih. Jadi yang tadi cangkokan? Cangkokan dari sini biangnya. Yang mana kita bonsai gitu? Nanti di bonsai itu. Oh, ini biang ini cangkokan kemarin. Yang gede mah gede ya Bang Cemen ya? Gede, sebenarnya buahnya sama. Sama delima biasa. Boleh kali Bang Cemen, gue minta no yang gede mah. Boleh. Hah? Nah. Oh no, yang tengah gede itu. Nih. Iya. Nih. Hah? Jadi kopi udah belum kopi? Mana lagi masak airnya? Iya. Lah, lagi lah. Iya, mana buahnya? Oh. Ini banyak manfaatnya nih, Mo. Iya. Waduh, benar. Tadah oh. Di sana dah. Jangan ditetap, biarin. Ntar bisa kita lihat aja. Udah di sini.
Aleo. Ya. Ngopi enggak? Tadi. Duduk. Ngopi nih kayak ada kopi apanya? Ada, gimana nih? Enak nih, Aleo. Iya. Enak ya? Enggak beli sih, jadi enak. Gratis ya? Iya, dasar lu set. Apalagi tuh? Makanan khusus metik. Maksudnya? Yang punya gigi kagak boleh makan. Atau ngapain subuhin ke kita? Kita masih punya gigi. Ya, kayak ini empuk-empuk. Empuk ini. Khusus kagak punya gigi, nah ini makan. Timut juga rontok ini mah. Iya, kalau ini makanan yang punya gigi nih. Nipik. Tuh. Ini jadi gimana ini khasiatnya? Banyak macamnya. Ini hitam apa ungu? Warnanya hitam keunguan. Orang bilangin kalau di sini delima hitam. Ada yang bilang ungu juga ya? Ada juga yang ungu, cuman kalau yang ungu sama enggak, saya kurang tahu, cuman kayaknya ini sama. Ungu sama hitam. Terus khasiatnya apa aja? Banyak, namanya delima mau hitam, mau yang merah. Khasiatnya bisa buat kulit. Oh ya? Biar apa? Biar halus, mulus. Delicin? Gila. Yang dimakan apanya Bang Cemen? Ya buahnya. Buahnya masa daunnya. Bener aja tuh. Tapi Kualiau. Kadang kulitnya juga itu manfaat, bisa. Bang Cemen, makan ya? Makan lah. Nah, Kualiau. Iya dah. Berarti masih doyan makan Kualiau. Iya. Masih ini sehat berarti? Buat diet bisa Kualiau. Bisa ya? Bisa. Jadi makan buat lima ini bagus buat diet. Bagus berarti, ya? Kalau banyak manfaatnya berarti harganya mahal dong? Ini ya kalau masalah harga relatif lah. Cuman kalau yang hitam ini mungkin masih rada mahal karena buahnya masih rada jarang. Karena jarang juga. Jarang. Kalau yang merah mah banyak. Jarangnya mungkin gara-gara ini kali ya. Susah kali ya untuk apa? Rawatnya. Sebenarnya gampang. Kayak ini kan ini cangkokannya cangkok cepat ini. Oh, cangkok bisa ya? Bisa, ini cangkokan kan dari yang depan itu tuh. Dari yang tadi itu mau? Iya. Ini ya itu udah nyangkok ini. Ini udah berpentil loh, cepet loh cangkokan mah. Nah terus berarti buat kulit, kolesterol, buat diet. Diet, buat darah tinggi. Darah tinggi. Jadi kalau buat yang sering marah-marah, ya, bagus nih. Iya sebenarnya marah-marah bukan darah tinggi doang. Emang emosi itu mah ya. Orangnya be temperamen kali. Ya. Kemarin kita ngeliat di YouTube dokter apa itu ya, dibilang buat kecerdasan otak katanya. Waduh, bisa bikin pinter ini? Bisa. Jadi itu buat kecerdasan otak itu bagus katanya, nutrisi otak. Di ekstrak atau makan buahnya aja nih Bang Jawa? Buahnya. Bukan ekstrak kulitnya? Bukan. Jus juga bisa. Jus juga bisa ya? Iya, di blender. Iya. Coba kalau Bang Cemen dari dulu, ini nih, makan ini nih, buset. Nambah kecerdasan ini ya. Jadi bisa pintar. Jadi maksud lu gua kagak cerdas nih sekarang? Bukan kurang cerdas Bang Cemen. Ya kalau ya. Bukan. Tapi Bang Cemen tuh cerdas. Sekali-kalian lama-lama cerdas. Yang kurang tuh pembagian. Bener tuh dia mau. Tahu. Giliran bagi-bagian aja susah ya. Susah. Apalagi soal duit. Baginya susah dah. Tahu dah maksud lu pada kira gua maksudnya gua kurang cerdas kan? Bukannya kurang cerdas Bang Cemen, wis tapi kagak cerdas. Kapan dia pinter? Iya. Belajar juga dari YouTube kan. Kira kita enggak tahu sendiri kalau gitu. Kalau gua cerdas mah Kualiau. Dari dulu gua enggak jadi tukang pohon gitu ya. Iya. Jadi apa? Profesor. Iya. Udah lu makan tahu lah. Iya dah. Yang kita mah dah makan. Ini khasiatnya udah, apalagi ada lagi yang lain. Sebenarnya mah banyak sih dia mah. Tadi buat perut tuh, buat pencernaan. Ya. Kita lagi aja yang lain. Buat pencernaan kalau. Jadi ini perutnya bukan gendut nih ya. Kan maju ya. Karena maju. Ada maju ya. Sama dong gitu. Sama ini banyak gitu sih emang dikit ini. Jadi mau dibonsai nih ya sama lu Bang Cemen? Iya mau dibonsai rencananya mah itu. Kayak tadi udah potong-potongin tuh ya? Iya muncul lagi berpentil, sayang-sayang biarin dulu ya. Tapi atasnya kita potongin aja dulu. Ada lima kan ini?
5. Banyak yang bonsai delima juga mau. Nah, cuman kebanyakan delima merah sama delima batu. Iya, kayaknya yang hitam kan ya nih mau coba gitu bonsai. Aurora delima batu. Enggak kenal lah, ngerti. Cuman kita mau kalau udah jadi tuh kayak yang di regensi tuh di lapak siapa itu. Udah tuh jadi begitu, buahnya banyak. Wah, lah, bagus ya. Iya. Ini aja Bang Cemen. Bang Cemen sekarang ya ini aja tanamin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah jadi buahnya banyak, kita jualin dah. Bisa sih, mungkin nyangkutnya itu pun orang, pun tetangga. Ya kalau satu dua mau dibagi lah, kalau banyak mah ya elah ketahuan. Biasanya mah papa juga DP dulu, ya biasa itu mah. Kalau nggak ada DP-nya, pesanan gimana? Ya udah gampang banget. Ya, ini juga itu kan belum gede bener ya. Jadi itu kayaknya bekas banyak nyangkokin, ya tetangga baru minta. Emangnya kita minta itu atuh. Banyak-banyak lu jadi tahu udah dangpon, dia kata ya lu mau bakal jual, gua bakal nanam gitu. Kalau tuh yang dikit-dikit ngantuk, nyender ngantuk, makan ngantuk, ada enggak? Ada itu mah. Iya, ada. Kita juga ngantuk. Ngantuk kalau di jalan mah. Nah, kita ambil. Ada buahnya. Buah mahal. Oke, buat lu. Oh. Bang Cemen temennya dateng, pantesan berisik banget. Kasih duit sama lu, Bang Cemen. Ya kasihan lah orang mah. Iya. Iyalah. Nih, buat ngilangin ngantuk mah tuh. Abuin lah. Nua astem, Bang Cemen. Ngantuk pada lagi merem-merem gitu ngayap. Iya, cobain. Ngantuk aja. Tuh. Eh, sobat bonsai. Kata Bang Cemen, buah yang bisa ngilangin ngantuk. Jadi emang delima batu selain kita bisa bonsai, khasiatnya juga banyak ya, Pak Cemen? Banyak manfaatnya. Kalau emang kita bisa ngebonsai yang lebih manfaat, wah lebih mantap lagi ya. Iya. Selain dapat keindahannya, dapat juga manfaatnya. Iya. Terutama manfaat buat orang yang perutnya kada maju, kada maju. Iya, jadi kalau bonsai kan orang identik, wah pohon yang dikerdilkan, pohon yang disakitin. Ya tapi kan secara nggak langsung bonsai juga bisa menghasilkan buah ya, Bang Cemen ya? Bisa. Ada bonsai jadi, buah ada. Bisa ya? Ada. Bonsainya punya nilai plus. Selain bagus bentuknya, ada nah, buahnya. Khasiatnya berkurang nggak Bang Cemen? Karena pohonnya bonsai, otomatis seharusnya khasiatnya berkurang nggak? Nggak ngaruh. Tetap sama. Cuman mungkin ukuran buahnya akan lebih kecil. Bisa lebih kecil. Oh, lebih kecil. Kan nutrisi makanannya nggak terlalu banyak kalau di pot. Oh, tapi metiknya gampang. Iya Bang, kalau waliau nih, usia nutrisinya banyak. Perut lagi lo. Nggak ada habisnya kayaknya perut. Ya, bisa nambahin apa ini? Biar lebih apa ini? Kecerdasan otak. Nah, buat yang tidak, nggak cerdas. Kita lagi Bang. Oke, sobat bonsai. Thank you, udah bareng-bareng di sini. Kita tadi temenin Bang Cemen. Ada buah delima hitam. Buah delima hitam nanti kita akan bonsai. Tapi selain kita cari keindahannya, tetapi juga manfaat dari buahnya. Manfaatnya tadi banyak udah disebutin oleh Bang Cemen di video kita tadi ya. Terima kasih selalu bersama kami. Sukses terus untuk kita semua. Salam satu hobi. Nih sobat bonsai, keren kan nih? Delima hitam. Ini selain bisa buat bonsai, daya manfaat. Yang pasti ini manfaatnya bisa nambah kecerdasan otak. Buat yang cerdas. Siapa tadi?